Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aris di sini dan ini adalah Esli DA3000. Power dari Esli nih guys, yang harganya terjangkau banget. Kurang lebih 4 jutaan aja, tapi speknya itu udah wow banget. Dengan di 8 ohmnya itu 1200 watt dan di 4 ohmnya itu 1800 watt. Lumayan jos banget buat 18 in ya guys, karena kalau 18 in yang 10-4 in dia masih mantep banget, dia masih jos banget. Dan saya kali ini akan review si Esli DA3000 ini karena harganya murah tapi speknya itu sangat wow banget. Oke, kita langsung review aja si Esli DA3000 ini. Oke, yang pertama kita coba lihat speknya di sini. Dan di sini kita ada tulisan Esli model DA3000 seperti biasa ya guys. Kemudian di spesifikasinya itu per channelnya 1200 watt di 8 ohm, kemudian di 1800 watt di 4 ohmnya, dan dia juga bisa main 2 ohm ya guys. Jadi di 2 ohmnya itu 2500 watt. Kemudian di bridge gainnya itu dia 4000 watt di 8 ohm dan 5200 watt di 4 ohm bridge mononya ya guys. Kemudian networknya kayak biasa, beratnya 23,05 kg per piece-nya dan gross weight-nya 25,61 kg per piece-nya. Dan packing size-nya 61x58x17 cm. Dan di sini professional 4 amplifier high class. Jadi ini kelas high ya guys. Dan kalau spek dari si display Esli-nya itu mungkin nggak selengkap spek yang di powernya ya guys. Kalau di powernya kita coba lihat spek di belakangnya di sini. Tentunya yang pertama di sini ada kipasnya atau ada fan-nya gitu buat pendingin si heatsink-nya. Kemudian di sini ada kabel AC tentunya, dan udah worth it banget kabel AC-nya. Kemudian di sini ada reset atau push ya guys, atau sinkring. Dan kemudian di sini ada soket biddingnya buat speaker. Di sini buat speakernya kita bisa dua, antara speakon, jack speaker atau jack bidding. Kemudian di tengahnya itu ada tombol-tombol atau saklar yang sangat komplit banget di sini, yang jarang banget power harga 5 juta ke bawah saklarnya sekomplit ini. Yang pertama di sini ada clip mode atau dia main berapa ohm di speakernya. Kalau 4 ohm berarti kan dia 4 ohm. Kalau 8 ohm dia bisa main 8 ohm per channelnya. Kemudian ada di sini ada lift dan ada ground kayak biasa di sini. Kemudian ada sensitivity-nya 1,5 volt sampai 0,7 kayak biasa ya guys, seperti power biasa sensitivity. Dan yang jarang di power line itu ada frekuensinya. Di sini ada low frequency atau di pass di sini. Tergantung kebutuhan kita aja. Kalau kita mau flat di pass, kalau kita mau suaranya karakternya low di LPF. Kemudian di sini ada bridge mono dan stereo. Ini saklar buat si stereo dan mono inputnya ya guys, kayak biasa. Kemudian di sebelahnya lagi tentunya di sini ada jack inputnya, yang input A dan input B itu jack, ini jack XLR atau jack Canon yang bisa cowok dan bisa cewek. Mungkin di belakangnya kayak gitu ya guys. Dan body depannya itu ini udah banyak banget yang make, kalau nggak salah Product Wisdom juga dia punya. Kemudian mungkin banyak di kelas-kelas power zaman sekarang yang model depannya kayak gini. Cuma kita nggak tahu spek setiap merek itu beda-beda tentunya. Kemudian kita coba lihat depannya ini. Mungkin di depannya nggak ada apa-apa ya guys, kayak biasa aja. Di sini ada handle, kemudian ada lubang buat udaranya. Di sini ada potensio A dan potensio B, dan di sini ada mereknya Esli DA3000 tipenya, professional power amplifier. Oke. Dan tentunya di lampu-lampunya ini kayak biasa aja ya guys, yang biasa paling signal, clip dan aktif, kemudian protection atau protect. Dan tentunya ada tombol powernya di sini. Oke. Kita langsung coba saja kayak gimana suara dari si Esli DA3000 ini. Thank you.
Oke, itulah suara dari si Esli DA3000 ini. Sangat wow banget di kelas harganya ya guys. Kalau nggak salah di online itu 4,2 juta segitulah. Kalau nggak salah segitu ya guys, kurang lebih segitu. Dan suaranya wow banget untuk harga segitu. Karena dia di 8 ohmnya 1200 dan di 4 ohmnya itu 1800 watt. Menurut saya pribadi sih ini harganya murah banget. Harga di bawah 5 juta tapi udah dapat pack yang kayak gini tuh lumayan worth it banget ya guys. Dan kesimpulannya di video kali ini worth it banget buat kalian yang lagi cari power yang bisa angkat 18 in kali 4, karena di percelnya dia bisa angkat 2 speaker, jadi dia main 4 ohm aja, main aman gitu guys. Berarti untuk harga segitu kita bisa angkat 18 in kali 4, dan menurut saya pribadi sih ini murah banget untuk harga 1200 watt di kelasnya gitu aja sih. Karena 1200 watt itu kalau kelas spek power kelas H yang lainnya itu nggak kejangkau di harga 5 juta ke bawah, paling minimal itu 5 juta ke atas kayak CA20 kan, sekarang 5 juta ke atas kurang lebih segitu aja lah, kayak gitu sih. Dan ini cocok buat kalian yang lagi cari power murah tapi buat angkat 18 in kali 4. Ini worth it banget. Mungkin di review kali ini kayak gitu aja ya guys, kurang lebihnya mohon maaf. Salam audio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.